menekan kita cubalah untuk merasai guys. Okay, saya rasa tempat ni boleh nak explore, tapi manakah saya seorang eh. Kita terpaksa batalkan niat tu lah. Tapi saya bawa sedikit sebanyak kawasan ni untuk anda eh. Ha, inilah kalau anda dapat melihat eh, kawasan yang agak terbaik eh, kawasan ni. Kawasan di sini ni. Pemandangan dia pada waktu ini hampir-hampir maghrib lah guys. Saya bawa ke anda semua. Sungai dia agak luas eh. Di sini saya tak pasti kenapa macam terbengkalai kan, macam tidak diuruskan dengan baik lah. Mungkin antara faktor dia adalah punca dia daripada PKP yang lepas lah. Lepas ni kita tak tahu kemungkinan dibuka ataupun tidak lah. Di sini pun agak menarik jugalah kawasan pokok-pokok yang hidup subur eh. Besar-besar juga lah. Kita berada di Kuala Cheni ataupun di Tasik Cheni lah. Di orang panggil so, ini adalah kawasan yang kita akan explore. Tapi memandangkan tempat ni private place, jadi hanya boleh kita ambil gambaran pada waktu ni je lah untuk santapan lah tontonan semua. Jadi saya akan bawakan anda beberapa tempat ni yang agak menarik untuk buat eksplorasi. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita muncul lagi dengan projek yang besar. Mengambil masa beberapa hari untuk disiapkan. Kita masuk ke dalam tempat yang agak angka. Abang Faizal Rozi pernah lalu di kawasan ni, dan FZN akan bersama tim yang lengkap untuk hadir ke kawasan ini untuk membuat satu eksplorasi. Hari ini kita bersama dengan orang lain untuk menunjuk arah eh. Dan kita akan rakam sedikit kawasan hutan yang ditinggalkan . Jadi apa-apa pun, kita tonton video ni sampai habis . Saya pun rasa menggigil sikit . Tempat ni kan calang-calang . Di depan sana tu dikatakan ada sebuah PLKN yang terbiar . Tak tahulah terbiar ke tidak, mari kita tengok dulu . Kawasan ni macam mana. Ini ya PLKN dia? Asyik. Ah, ini bukan. Ha, di hadapan sana. Ah, tu dia guys. Alamak. Tolong dia hati kayu. Ah, ni guys. Dalam sana tu adalah PLKN yang agak terbiar. Okay guys, kawasan ni agak sudah lama ditinggalkan. Okay, tengok guys. Oh, sudah ada beberapa tanda tak boleh masuk guys. Tak boleh masuk tidak? Masuk ke kawasan ni. Kemungkinan kawasan ni sudah di baik pulih. Tapi inilah Tasik Cheni . The Mystical Lake. Depan Tasik Cheni . Okay guys, kita dah sampai ke kawasan Tasik Cheni . Okay, dia orang ada ubah suai kawasan ni. Jadi okay, dah ada orang ni.
pergi cepat-cepat balik.